Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Terus ke Depan yang ditulis oleh Edley A. Esteb, PhD. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Pemilik Angin dan Ombak. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Anak-anak, orang-orang heran terhadap kuasa Kristus pada saat menenangkan laut yang bergelora. Kejadian ini lebih menakjubkan lagi tentang bagaimana Kristus menyelamatkan kita di tengah-tengah badai kehidupan. Gelombang laut dengan kekuatan yang dapat mengangkat merupakan berkat bagi kita. Berapa banyak kapal yang terdampar di pantai yang terangkat ketika gelombang laut datang, serta bau amis dari lumpur di pinggir pelabuhan disegarkan oleh gelombang laut. Ketika pasang surut, ini merupakan pandangan yang buruk. Melihat kapal-kapal terdampar, korban-korban tanpa pengharapan begitu menyedihkan. Tetapi jangan putus asa. Kita harus bersiap sedia. Akan tiba pasang naik. Kita harus pahami hal ini. Merupakan waktu yang penuh berkat ketika pasang naik tiba dengan kekuatan yang dapat mengangkat yang selalu kita rindu-rindukan oleh kuasanya yang berhasil mengangkat perahu-perahu dari parit yang suram dan membebaskan kapal-kapal ini dari reruntuhan laut. Ini adalah masa yang membahagiakan. Ketika air pasang Allah tiba dengan kuasanya yang mulia yang membebaskan kita dari dosa. Gereja dibangkitkan semangatnya melalui firman-Nya dan kita bebas kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang sesat. Jangan lagi berdiam diri dalam dosa dan melalaikan pekerjaan dan mahkota kita. Oh, sambutlah air pasang itu beserta dengan kuasanya yang hebat untuk mengangkat kita selama waktu terus berlalu. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, setiap manusia mempunyai waktu pasang surut dan akan sangat membahagiakan ketika kita berada dalam keadaan pasang atau kondisi yang menguntungkan. Namun sebaliknya, akan sangat mendukakan hati ketika berada di waktu surut atau kondisi yang merugikan kita. Anak-anak, kehidupan kita diilustrasikan seperti pasang surut air di laut. Namun, nasihat firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senantiasa bersama kita dalam setiap pasang surutnya keadaan kita. Karena Dia adalah pemilik angin dan ombak itu. Dia sanggup meredakan angin dan ombak atau setiap pencobaan dan kesulitan yang terjadi padamu.
Anak-anak, di saat engkau mengalami pasang surut dalam hidupmu, maka datanglah kepada Tuhanmu yang penuh kuasa. Mintalah Dia untuk mendiamkan angin dan ombak kesusahan yang datang kepadamu. Ia adalah Allah yang penuh kuasa, yang akan menghardik segala angin dan ombak dalam hidupmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.